Ya. Halo Halo guys, guys. ya jumpa lagi di channel ini ya. Channelnya apa? Ngatur bis Banjarnegara. Miniatur bis dan truk Oh iya. Banjarnegara Jawa Tengah. Nah, dari belakang kita ada background yang baru tuh. Itu yang belakang kita tuh semuanya jualan ya. Miniatur truk semua Ya, ya. truk semua. Kita mau bikin rumah itu isinya tuh miniatur truk semua ya. Makanya kita hari ini beli lagi buat nambah-nambah koleksi ya. Paket baru ya. Ya. Kita hari ini dapat kiriman dari siapa ini? Coba. Di bawah. Asta Pariwisata. Asta Pariwisata Tour dan Travel ya. Ini sih ada dapat kiriman miniatur truk dari Mas Asta Tour dan Travel. Katanya minta direview di channel ini ya. Oke. Kita langsung aja review. Unboxing dulu ya. Ini sebenarnya untuk saya ini pelampuan bisa oleng juga ini guys. Ini bisa oleng. Ini detailnya seperti ini. Ada ban yang kemudian. Oh, coba Mas dijelaskan coba. Ini ada interiornya guys ya. Ini walaupun miniaturnya tuh tapi kita buka guys. Ya. Itu truk dan sini kayak apa? Ya. Ini ya, kami yang unboxing. Dari sebelah mana dulu? Bebas. Dari sini ya. Bisa nggak ya? Guys, unboxing dulu. Ya kita unboxing dulu guys, kira-kira seperti sini. Apa sih isinya ya? Gimana sih? sampingnya, udah belum? Sampingnya. Sini coba aku yang buka ya. Ya kita buka dulu guys, satu per satu ya. Kira-kira seperti apa sih paketnya yang mau direview di channel ini gitu ya? Kayaknya kita kebalik deh, bawahnya yang itu. Apa ya? Coba dibalik lagi. Oh iya. Iya, bukanya dari sini. Kayaknya. Tapi kok enggak ya? Sama aja, Bo. Sama aja? Aduh, oh, coba dulu. Oh iya. Kita coba buka dari sebelah sini aja lah. Nanti biar ditarik ya. Ya, ini packingnya tuh menggunakan kardus yang tebel, guys ya. Jadi aman ya? Ya, semoga saja aman. Kita belum tahu, karena ini masih unboxing. Oh iya betul, dari sini unboxingnya guys. Ya terima kasih Mas Asta Channel ya, Asta Channel. Oh dan YouTuber juga. YouTuber juga, dia juga pengrajin juga dari Semarang Jawa Tengah ya. Ini katanya Mas tolong direview dong miniatur kelas adek-adek gitu kan. Kelas bocil. Kelas bocil-bocil ya, miniatur kelas bocil. Kira-kira beneran nggak sih miniaturnya itu kelas bocil apa lebih gitu ya? Apa hasilnya lebih nggak tahu. Kita langsung udah bisa buka. Belum? Udah. Ya, kamu buka. Kamu dari situ bisa nggak? Apa kamu sini aja? Kamu sini aja biar kamu yang ambil. Coba ya. Ya. Ini ya. Ya, ya ambil yuk. Tanya. Ais, 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 ais. Iya. Oke, okay, guys. Ini packingnya seperti ini ya, di dalam kardus itu ada ini ya, ada apa sih namanya gitu jenengannya? Styrofoam ya. Styrofoam. Ya ini juga ada. Ini sebenarnya di miniaturnya ya tuh. Di miniaturnya juga ada styrofoamnya. Kanan kiri ada. Iya, biar aman. Safety gitu ya. Ya kita lihat bareng-bareng guys ini miniatur kelas anak-anak katanya. Katanya mas-mas yang ngirim paket. Dari Mas Asta. Mas Asta Channel, terima kasih ini ya. Buka dulu styrofoamnya ya. Jangan lupa besok kirim lagi yang lebih banyak ya. Terima kasih loh ini loh dikasih miniatur. Katanya spek anak-anak ini ya. Spek adik-adik. Oh. Kamu ada adik bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Ya oke guys, kita langsung aja disimak ke kira-kira itu speknya apa aja ya. Bahannya nih. Bahan sama apa? Kalau bahan oh ini bahannya itu dari apa ini? Triplek. Triplek ya. Bahannya dari triplek ya guys ya. Kemudian oh ini hampir semuanya triplek ini. Hampir semuanya triplek semua. Ini apa yang ini buat? Yang mana? Ini apa namanya? Ini triplek apa kayu? Ini dari triplek juga guys ya. Jadi semuanya bahannya itu dari triplek ya. Iya. Kemudian ini speknya tuh apa sih speknya ya? Yuk kita lihat. Miniatur kelas anak-anak itu speknya apa? Ya. Apakah sama kayak yang biasa? Ya, apakah sama kayak yang biasa atau yang berbeda? Yuk, kita langsung simak aja. Pintunya dulu dibuka. Ini kayaknya bisa dibuka deh. Bisa, tutupan ya. Ya, coba yuk sebelah sini.
Oh iya, ternyata bisa dibuka dan kiri, ditutup, guys. Sebelah kanan mana? Ini. Sebelah kiri dan kanan bisa dibuka. Wah, keren sekali ya. Kemudian ini juga bisa apa ini kita oleng ini? Bisa oleng. Seoleng ya? Nah, ini seoleng ya. Kalau bisa oleng ya. Untuk anak-anak bersih. Oh iya. Oleng-oleng. Buat adik-adik jadinya ini miniaturnya tuh oleng-oleng-oleng gitu ya. Terus apa lagi nih? Yang belakang juga bisa dibuka. Belakang bisa dibuka? Iya. Yang mana? Yuk kita buka bareng-bareng yuk. Ya. Oke, kira coba dibuka. Bisa. Ini udah dibuka belum? Udah. Oh iya bisa guys, ya ternyata bisa dibuka ya. Ini walaupun katanya kelas adik-adik tapi udah speknya bukaan. Udah ini ya, speknya udah bagus gitu ya. Udah bukaan, kemudian udah bisa oleng. Terus ini juga bukan apa namanya ya, bukan triplek ditempel stiker, bukan. Ini 3D. Ini benar-benar miniatur, ini bukan paper ya. Kelas adik-adik tapi udah miniatur, ini ada kanalnya juga nih. Ini dari apa nih? Stikernya. Stikernya dari vinil ini. Kalau cat dasarnya pakai apa, Dek? Tahu enggak? Pakai apa? Pakai apa? Ya, aku kan tanya sama kamu, tahu kan enggak? Dasarnya itu pakai cat kompresor, guys, ya. Kemudian ditempel sama stiker seperti ini. Nah. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada aksesorisnya nih, ada stainless-nya nih yang di samping ini. Ini juga ya. Iya, ini juga ada stainless-nya ya. Jadi stainless-nya ada yang di atas sama yang di bawah. Nah kalau yang di sini di atas ini nanti buat apa namanya ya, buat masang terpalnya ya yang sini ya. Kemudian kita lihat lagi guys dari depan. Tahu ini di dalam tuh ada apanya nih di sini nih, dari tempat duduknya. Ada tempat duduknya, terus ada apa lagi? Apa yang buat supir itu? Yang buat supir yang mana? Itu yang ini yang buat supir. Oh ini. Ini setir, kemudian ada juga yang buat upper gigi. Upper gigi mana? Upper gigi ini, yang mana? Yang ini, yang sampingnya. Oh, yang ini, yang sampingnya setir ini ya. Jadi ini kelas ada-ada tapi lumayan detail guys ya. Lumayan detail ya, lumayan lah, ini sebenarnya sih bukan kelas adik-adik ini mah. Udah kelas atas. Udah kelas atas. Kalau ini sih, kalau menurut aku sih udah bagus sih ya, udah bagus, udah detail, kualitasnya juga nggak abal-abal ya. Kemudian aksesorisnya juga oke, lengkap ya. Ada apa tadi? Ini apa namanya? Ada apa namanya? Stiker ada. Ini apa? Ini? Apa? Ini. Nggak tahu. Kanal. Oh kanal. Ada kanalnya. Kemudian ada apa nih? Stainless. Stainlessnya. Sini juga bawah ada variasi stainlessnya ya. Pintu juga udah bisa dibuka gitu kan? Belakang ya, belakang juga sudah bisa dibuka dan tutup. Nah, kemudian guys ya, kita lihat bagian bawahnya. Kira-kira aku bawahnya penasaran deh. Iya, miniatur kelas anak-anak itu bawahnya seperti apa sih? Oh, kayak gini, ada ini apa ini? Ini pura-puranya itu apa ya? Tangki apa ya? Solar. Oh, iya, Pak. Apa kotak alat? Oh, ini kotak alat. Ini kotak alat. Kalau ini solarnya, ceritanya. Oh, gitu. Karena ini bannya ini terbuat dari kayu ya. Kayu juga ya. Bannya terbuat dari kayu. Kemudian ini juga sudah ada bear daunnya ini ya. Ada bear daunnya ini dari bahan apa ya? PVC guys ya. Bear daunnya pakai bahan PVC. Kemudian yang depan ini bisa belok nggak, Dek? Coba, Dek. Bisa. Oh ya, yang depan ini juga sudah bisa belok. Jadi ya lumayan detail ya untuk kelas anak-anak. Ini seharusnya bukan kelas anak-anak, Mas Asta. Ini kelas dewasa. Iya. Nah, untuk kalian yang nanti mau pesan miniatur seperti ini ya, yang kayak dikirim ke aku hari ini nih dari Mas Asta Channel. Asta, kalau nama Facebooknya tuh Asta Handicraft ya. Nanti kita tulis Asta di Handicraft. Nanti kita tulis di bawah ini ya. Iya. Ya. Nanti kalau kalian mau pesan yang model seperti ini, yang kelas anak-anak ini, kalian bisa langsung pesan ke orangnya, namanya Mas Asta Handicraft ya. Nah, kalau sama kita, kalau miniatur seperti ini masih di kita diapain lagi, Dek? Biasanya, Dek. Dikasih lampu. Iya. Nanti kita modif lagi ya. Dimodif. Iya, nanti kita modif lagi, terkasih lampu kanal, kemudian terkasih lampu utama gitu kan ya. Terkasih lampu belakang. Biasanya ada terpalnya juga ya. Terkasih terpal juga, kemudian terkasih tarikan gitu ya. Apa namanya yang buat tarikan? Yang buat tarik. Itu loh yang disebut wilok-wilok gitu. Apa namanya? Ya itu. Erot. Oh iya.
Ya, tarot. Ya, nanti kita modif kembali ini biar harganya itu bisa dijual dengan harga khusus buat dewasa gitu. Bukan buat anak-anak lagi ya. Kalau anak-anak standar. Kalau anak-anak seperti ini nih buatannya dari Mas Asta Handicraft ya. Ya, atau buat para cin lain yang mau direview produknya silakan nanti WA ke nomorku ya. Kalian bisa kirim miniaturnya ke sini ya, buat aku gitu. Banyak banyak. Iya, buat aku boleh di sini apa apa kita ke sana juga boleh ya. Enggak apa-apa lah, nanti kalau dekat, kalau kita ada waktu nanti kita main ke rumah kalian ya, pengrajin-pengrajin di seluruh Indonesia gitu ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Kurang lebih seperti ini guys. Unboxing kita hari ini dari Mas Asta Handicraft Semarang. Ini ya, nanti kita fotoin modelnya ini Mas Asta biar seneng ya. Oke. Okay. Ya. Kalau kalian suka dengan vlog kita hari ini ya, kalian bisa klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramnya dia ya. Ya. LAYLLA_OFAH ya. Jangan lupa di follow. Jangan lupa juga di follow Instagram resminya kita officialnya ya, yaitu miniatur_bis_banjarnegara ya. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.